Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, milenial sekalian. Kita ketemu lagi di Ngobrol Seru bersama kali ini yang pas banget. Pas banget karena dua posisi sebetulnya. Pertama, kita lagi mau ngomongin soal Kartini, masa kini di era pandemik. Dan juga beliau ini adalah kebetulan adalah Menteri Tenaga Kerja di Kabinetnya Pak Jokowi. Namanya adalah Mbak Ida Fauzia. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Mbak Uni. Aku kok ngelihat makin seger ya selama working from home. Ini karena kalau di rumah nggak pakai masker, jadi semuanya bisa masuk. Oh gitu ya? Iya. Nah, tapi beneran seger dalam artian, berarti olahraga sering ya? Banyak olahraga ya? Paling nggak 30 menit, Mbak, tiap harinya. Ini karena, kalau dulunya agak nggak rajin sih, tapi karena hikmahnya COVID ini jadi 30 menit lah paling enggak. Sama tuh. Setiap pagi paling enggak santai ya. Olahraganya di mana? Di rumah atau keluar rumah, sekitar rumah gitu? Kalau naik sepeda agak keluar halaman dikit. Tapi kalau di rumah paling kita treadmill gitu aja. Kadang-kadang bosan ya. Bosan treadmill terus kadang-kadang. Iya sih. Karena saya anak sekali naik sepeda keluar, sepeda lah. Cuman agak takut-takut gimana gitu. Kalau misalnya kayak zumba, aerobik gitu? Saya kebetulan nggak olahraga yang biasa-biasa aja, Mbak. Yang ringan-ringan aja ya. Sepeda statis atau sepeda di keliling komplek. Oke. Nah ini milenial audiensnya IDN Times yang lagi nonton ini pengen tahu gimana sih pengalamannya Mbak Menteri ini secara ini berarti hampir satu bulan ya? Hampir satu bulan ya working from home? Satu bulan lebih sih, Mbak. Kita sudah agak lama memulainya sih sebenarnya. Gimana tuh pengalamannya? Sebenarnya, Mbak, kalau bekerja pada saat ada COVID ini dan sebelum, sebenarnya tantangannya lebih setelah ada COVID ini merebak ya. Karena menurut saya semakin, kalau saya intensitasnya semakin apa ya, intensitasnya semakin tinggi. Dan setiap harinya kalau saya bawaannya deg-degan mulu karena melihat angka yang lapor tentang pekerja yang dirumahkan, pekerja yang di PHK. Jadi kayaknya hari-harinya deg-degan mulu, Mbak, kalau saya hari-hari ini. Oke, karena Mbak Menterinya udah mulai dengan soal sebagai menaker, aku tak langsungin aja dulu ya. Nah, memang kan yang lagi mungkin mulai dari yang lagi rame deh, menjawab pertanyaan netizen yang soal kartu prakerja ya. Pertanyaannya tuh peranannya Kemenaker tuh di mana? Karena yang muncul adalah Menko Perekonomian, kemudian dari DKSP sebagai project management operasionalnya, office-nya. Lalu posisinya dan perannya Kemenaker itu di mana, Mbak? Kemenaker itu menjadi bagian dari program Kartu Prakerja ini, Mbak. Kartu Prakerja ini di tingkat menteri dikoordinasikan oleh Pak Menko Perekonomian. Secara teknis operasionalnya sudah benar dikatakan Mbak Uni tadi, dikerjakan oleh PMU. PMU-nya mungkin Mbak Uni tahu ya, Mbak Dani sebagai Dani Purbasari sebagai direktur eksekutifnya. Kemenaker menjadi bagian dari Kartu Prakerja ini karena Kemenaker mengidentifikasi calon penerima manfaat program ini, antara lain pekerja yang di PHK, pekerja yang dirumahkan, terutama pekerja yang dirumahkan yang tidak dibayar atau dibayar separuh. Kemudian yang kedua, Kemenaker ini juga punya platform digital, Mbak. Kami punya sistem informasi ketenagakerjaan yang kami sebut dengan SISNAKER, sistem informasi ketenagakerjaan. SISNAKER ini menjadi satu-satunya platform digital pemerintah yang melaksanakan program kartu prakerja ini. Kami sebenarnya punya BLK, baik BLK-nya pemerintah pusat maupun BLK-BLK yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah.
juga sebagai pembina pelatihan, kami juga di sistem ini mengkoordinasikan lembaga-lembaga pelatihan swasta. Jadi SISNAKER adalah satu-satunya platform digital milik pemerintah. Gitu. Nah, justru sebetulnya ada hikmahnya. Rame-rame ketika ada 8 platform digital yang dipilih untuk menjadi mitra, banyak orang yang saya monitor ya di media sosial itu justru mempertanyakan kenapa kok bukan BLK? Padahal BLK itu ada di seluruh Indonesia, bisa melakukan secara offline, selama ini sudah berlangsung dengan pengajar-pengajar yang mumpuni. Dan kalau memang mau dibuat digital, ya tinggal di-online-kan saja gitu ya. Gimana Mbak Menteri soal ini? Jadi sebenarnya ini sayang tuh, masyarakatnya jadi ingat bahwa banyak banget BLK, jadi kenapa bukan BLK yang jadi mitranya gitu? BLK menjadi mitranya Mbak, memang bukan menjadi mitra satu-satunya. Jadi menjadi bagian dari mitra program Kartu Prakerja. Sebenarnya kalau kita mau melakukan pelatihan vokasi dalam rangka meningkatkan kompetensi, maka sebenarnya kompetensi itu didapat dari skill, didapat dari knowledge, didapat dari attitude-nya. Jadi tiga-tiganya itu harus harus didapatkan untuk sampai pada kompetensi tertentu yang ingin kita capai. Jadi kalau kita ingin kompetensi itu bisa kita raih, maka sebenarnya 70% itu praktek, 30% itu teori. Sebenarnya memang yang ideal itu adalah blended antara online system maupun offline system. Jadi memblendedkan itu. Yang ideal sebenarnya, sekali lagi, yang ideal itu adalah 70% 70% itu praktek, 30% teori. Selama ini Mbak Uni, alhamdulillah kalau pelatihan yang diselenggarakan di oleh BLK, terutama oleh BLK-nya pemerintah pusat, 60-70% mereka itu diterima di pasar kerja. Jadi memang kita melatih berdasarkan kebutuhan, berdasarkan demand, berdasarkan kebutuhan dari pasar. Dan lembaga BLK-BLK, terutama BLK yang dimiliki oleh pemerintah pusat, kita sudah bekerja sama dengan industri-industri. Jadi bisa kita kerjasama dalam modulnya, bisa kerjasama untuk instrukturnya, atau dua-duanya bisa. Jadi selama ini memang efektif sampai 70% karena kita mensinergikan program pelatihan yang ada di BLK dengan industri. Nah, justru itu karena sudah ada standarnya ya, dan sudah terbukti tadi, bahkan pasti diterima, kemungkinan diterimanya sangat besar. Nah, apakah mereka-mereka yang terlibat sekarang, kemarin saya sempat seperti ini wawancara dengan Pak Menko, Pak Erlangga Hartarto, apakah yang 2.000 penyedia pelatihan yang bekerja sama dengan 8 platform itu juga sudah memiliki standar seperti yang selama ini ditetapkan oleh Kemenaker? Yang melakukan kurasi bukan di Kemenaker, Mbak. Yang melakukan kurasi ada di PMO. Kalau yang mendaftar melalui SISNAKER, tentu yang kami kurasi. Setelah kami kurasi, baru kemudian kami serahkan kepada PMO untuk dikurasi oleh PMO. Mbak Uni, ini masalahnya kan dalam kondisi yang kita harus menerapkan physical distancing, social distancing. Jadi pelatihan yang kita rencanakan paling tidak blended ya antara online dan offline menjadi tidak relevan untuk kebutuhan sekarang. Pilihannya adalah online itu. Meskipun saya sudah sampaikan juga ke teman-teman PMO agar jika ini kondisi ini kan berharap mungkin 2-3 minggu kondisinya lebih baik lagi, kita bisa melaksanakan pelatihan secara offline, tentu tetap dengan mengikuti protokol kesehatan. Saya mengikuti jumpa pers virtual Mbak Menteri kemarin,
yang menyebutkan bahwa angka yang di PHK itu hampir 2 jutaan ya. Sekitar 1,5 jutaan itu kan dari yang sektor formal, 400 ribu sekian itu dari informal. Nah, sementara kartu prakerja itu menargetkan 5,6 juta. Nah, itu kenapa ada perbedaan itu? Dasarnya apa yang 5,6 juta, sementara dari Kemenaker sendiri data yang masuk itu hampir 2 juta, dan sebetulnya ini konsisten dengan data yang disampaikan oleh Kepala Gugus Tugas COVID minggu yang lalu. Mbak Uni, yang menerima manfaat program kartu prakerja ini kan tidak hanya pekerja baik formal maupun informal, pekerja yang di PHK atau yang dirumahkan, tapi juga pelaku usaha mikro kecil yang terdampak COVID-19. Jadi kalau data per hari ini, Mbak Uni, itu 2.016.546. Jadi kalau yang sektor formal yang dirumahkan dan di PHK itu ada 1,5 juta. Kemudian ini sektor informal yang mendaftar ke Kemenaker ya, melalui Dinas Tenaga Kerjaan. Banyak sektor informal yang mendaftar melalui Kementerian Koperasi UKM atau melalui Kementerian Pariwisata. Yang mendaftar melalui kami atau terdaftar sebagai pekerja informal yang terdampak COVID itu ada 479.697. Jadi total kalau yang ada di kami datanya 2.016.546. Oke. Sebelum ke tema Kartinian. Iya, ini kok lupa jadi. Oh enggak. Kalau saya enggak nanya, saya diomelin sama teman-teman jurnalis dan teman-teman yang lainnya termasuk di netizen, kenapa kok ketemu sama Bu Menteri Tenaga Kerja enggak? Iya, saya suka. Iya. Nah, jadi kalau misalnya ada kritik bahwa membayar 1 juta untuk 1 juta dana untuk pelatihan per orang itu terlalu mahal dibandingkan dengan begitu banyaknya materi-materi pelatihan yang bisa diakses secara gratis di internet selama ini, gimana tuh menanggapi itu? Sebenarnya 1 juta itu kan akumulasi. Dia bisa dapatkan pelatihan itu beberapa kali, dan itu batasnya sampai Desember. Bahkan kalau kemudian kondisinya normal, bisa mendaftar untuk kegiatan pelatihan yang sifatnya offline. Jadi kalau misalnya hari ini misalnya sudah mendaftarkan dan mengambil pelatihan nilainya Rp250.000, dia masih punya tabungan Rp750.000 yang dia bisa pakai untuk apakah nanti online lagi atau nanti jika kondisinya normal offline. Jadi sebenarnya 1 juta itu akumulasi nilai pelatihan yang bisa didapatkan. Oke. Kenapa tidak misalnya yang 1 juta itu dibagikan saja dalam bentuk cash transfer? Karena yang dibutuhkan oleh mereka adalah uang untuk hidup, untuk makan. Saya benar-benar mengerti kebutuhan teman-teman buruh pekerja kita, yang terutama pekerja yang di PHK atau yang dirumahkan dengan tidak dibayar. Tapi Mbak Uni, maksud dari program Kartu Prakerja itu adalah memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Jadi kita tidak hanya memberikan, kita memahami kebutuhan sehari-hari untuk survive itu juga harus dipenuhi oleh pemerintah, tapi juga kebutuhan kita untuk meningkatkan kompetensi itu juga menjadi bagian penting yang harus tetap dilakukan. Mbak Uni, kalau lihat data, kalau lihat data, 57% pekerja kita itu tingkat pendidikannya itu SMP ke bawah. Bahkan SMP itu SMP kelas 3 ke bawah. Dengan tingkat pendidikan seperti itu, maka yang terjadi adalah mereka yang kompetensinya rendah, akhirnya produktivitasnya rendah. Ini yang sedang menjadi pekerjaan kita, bagaimana meningkatkan kompetensi dan produktivitas itu. Sebenarnya salah satu upaya kenapa program Kartu Prakerja itu dilakukan secara masif, karena kita punya tanggungan 57% angkatan kerja kita, itu adalah tingkat pendidikannya SMP ke bawah. Makanya Mbak Uni, kalau dari data angkatan kerja kita, maka kita lihat misalnya kalau kita ngomong pekerja migran kita itu dengan tingkat pendidikan seperti itu, maka yang terjadi adalah mereka yang
bekerja pada level yang rendah, low level. Jadi dengan pendidikan seperti itu, maka yang banyak di antara teman-teman pekerja migran kita adalah bekerja pada domestic worker. Oke. Kalau soal pekerja migran, sekalian saya tanya, Singapura mengalami second outbreak ya, yang itu di rumah-rumah susun yang dihuni oleh pekerja-pekerja migran. Apakah ada dari Indonesia yang kena juga? Data yang, data yang kami peroleh dari perwakilan kita di Singapura, alhamdulillah tidak didapati pekerja kita yang positif, yang terakhir ya hari ini, tidak terdapati positif COVID-19. Oke. Jadi kita berharap tidak terjadi. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sekarang besok itu adalah kita semua di Indonesia memperingati Hari Kartini. Jadi ngobrol-ngobrolan kita juga tema yang utamanya itu adalah bagaimana Mbak Menteri melihat Kartini, siapa Kartini di era pandemik, judulnya gitulah supaya supaya seru ya, supaya kekinian. Aku mulai dari pertanyaan ingatan dari Mbak Menteri saat kecil, saat mungkin masih TK atau SD tentang Ibu Kartini ini seperti apa? Pengalaman yang pertama kali gitu. Kalau pengalaman masa kecil yang namanya Kartini itu adalah pakai baju kebaya. Dan saya ingat waktu saya masih SD, pakai baju kebaya dan yang namanya peringatan Hari Kartini itu kalau perempuan pakai kebaya, kemudian ya sedikit jalan-jalan kayak kayak Pragawati ya. Iya, kayak gitu. Dan saya ingat, Mbak, saya pernah jadi juara satu itu. Mirip Kartini waktu SD. Oh, pakai sanggul sudah ya. Iya, sanggul ala-ala. Oke. Nah, sekian puluh tahun berlalu ya. Dari sebagai anggota DPR cukup lama. Kemudian masuk ke pemerintahan. Apakah Mbak Menteri melihat apa yang disampaikan inspirasi dari Ibu Kartini itu masih relevan dan dalam bentuk apa relevansinya? Tantangan perempuan Indonesia sekarang dengan tantangan Ibu Kartini pada waktu itu berbeda, Mbak. Tapi relevansinya masih sangat 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 relevan. Kartini yang masa dulu dengan tantangan yang begitu kuat, dia mendobrak kebiasaan, dia mendobrak budaya patriarki yang cukup kuat, dia itu mampu melakukannya. Sekarang tentu sangat berbeda. Sekarang ini konstitusi, regulasi, semuanya memberikan ruang yang sama antara laki-laki dan perempuan. Yang dulu zaman Kartini itu menjadi sesuatu yang impossible, sekarang semuanya menjadi possible. Jadi menurut saya justru saya ingin mengembalikan semangat Kartini yang sudah sekian tahun kita dapatkan dalam. Kalau pelajaran Kartini kan dari SD kita sudah dapatin ya, Mbak. Sejak dari SD kita dapatin pelajaran dari SD. Nah, tentang Kartini itu sudah kita pelajari. Cuman sayangnya memang pelajaran Kartini itu diterima di bangku sekolah. Sementara kita adalah produk-produk ibu. Kalau saya seusia saya, produk ibu-ibu yang tidak begitu mendapatkan pencerahan bagaimana perjuangan Kartini. Dan pada era sekarang sih sebenarnya semakin kekini, semangat Kartini itu sudah sangat luar biasa. Sekarang kehidupan sosial masyarakat kita begitu memberikan ruang yang cukup bagi perempuan untuk melakukan, untuk mengekspresikan seluruh potensinya, itu sangat terbuka. Dan masyarakat, kalau saya lihat, saya merasakan budaya patriarki itu sudah semakin kekini semakin baik ya, semakin berkurang, maksud saya semakin berkurang. Dan itu menurut saya perjuangan yang buah dari perjuangan yang dilakukan oleh Kartini pada masa itu. Jadi resonansinya cukup bagus.
Nah, misalnya di konteks di persentase dari jumlah perempuan yang masuk ke DPR yang sebetulnya ada peningkatan ya dari 18,5 ke 20,5 jadi 20,5 jadi naik meskipun masih belum ke kuota 30% dan kemudian jumlah menteri perempuan di kabinet juga semakin banyak perempuan menduduki posisi-posisi yang penting di perusahaan di organisasi. Apakah Mbak Menteri merasa bahwa kondisi perempuan di Indonesia sekarang ini sudah cukup memadai dalam konteks pemberdayaan perempuan, dalam konteks perannya mempengaruhi pengambilan keputusan, baik keputusan politik, ekonomi, sosial? Ya, kalau mau yang ideal dalam angka yang minimal tentu 30%. Itu 30% itu saya yakin kemarin kan pemilu yang paling rumit sedunia dan akhirat gitu. Yeah. Oh, ternyata angka partisipasi perempuannya lebih tinggi. 18 ke 20 kan cukup signifikan. Itu sulit, Mbak. Saya enggak ikut pemilu 2019, tapi itu pemilu yang saya bayangkan saya belum tentu bisa pemilu 2019 kemarin. Tapi ternyata kan angkanya kita naik. Saya yakin bahwa 2024 atau 2029 kita semakin dekat dengan angka 30% dalam pandangan saya. Partai politik juga semakin menyadari bahwa kehadiran perempuan itu tidak hanya karena kepentingan menggugurkan kewajiban peraturan saja, tapi memang nyatanya mereka juga butuh kehadiran perempuan. Partai politik semakin yakin bahwa perempuan lebih bisa melakukan komunikasi dengan konstituen-konstituennya partai dalam banyak, kalau saya ngomong PKB saja itu teman-teman perempuan itu saya sangat kagum karena kemampuan dia melakukan komunikasi dengan konstituen itu agak beda dengan, maaf ya, agak beda dengan laki-laki. Kalau ada laki-laki yang mendengar, mohon maaf nih. Gak apa-apa, dua hari ini adalah harinya perempuan. Oke, nah tapi tadi itu, apakah dengan makin banyaknya perempuan itu, Mbak Ida melihat bahwa pengambilan keputusan publik itu sudah cukup berpihak kepada perempuan? Misalnya, sampai hari ini aja rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu belum bisa disahkan. Iya Mbak, kalau saya 20% kan memang bukan angka 30% ya. Jadi memang kita harus agak berjuang. Saya mengatakan lebih baik kondisinya, tapi bukan berarti sudah ideal. Tadi saya katakan ideal itu kalau kita paling tidak 30%. Dengan 30% itu kita bisa mempengaruhi kebijakan publik. Saya, Mbak Uni, saya pernah menjadi ketua Komisi 8. Waktu itu saya menggagas Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender. Dan berakhir dengan hanya sampai pada usul inisiatif DPR. Dan selama 5 tahun kemarin itu tidak berhasil dibahas kembali oleh DPR. Nah, kenapa? Ternyata waktu itu saya tahun 2012 ya, 2012 dengan jumlah perempuan yang tidak terlalu banyak, saya kira juga mempengaruhi kekuatan kita untuk melakukan pressure group atau melakukan apa ya? Iyalah, untuk meyakinkan bahwa undang-undang ini dibutuhkan. Jadi kalau disebut sebagai 30% angka kritis itu benar adanya, Mbak. Dengan 30% saya yakin kita bisa mempengaruhi kebijakan. Artinya saya ingin katakan meskipun kita ini sudah berhasil dari tahun ke tahun, tapi perjuangan kita belum sepenuhnya dianggap selesai atau mungkin sukses. Kita masih butuh tahapan-tahapan lagi. Nah, itu pengalaman Mbak Ida di parlemen. Sekarang Mbak Ida ada di pemerintahan. Ada Mbak Ida, ada Ibu Bintang, ada Ibu Sri Mulyani, ada Ibu Menlu. Kemudian Menteri Perempuannya itu ya? Bu Bintang. Ya? Bu Bintang, ya? Bu Bintang. Nah, saya ingin tahu bagaimana Menteri-Menteri Perempuan ini, misalnya dalam sidang kabinet atau apapun ketika membicarakan isu yang berkaitan, karena sebetulnya isu perempuan harusnya itu mainstreaming di semua bidang ya. Selalu ada kepentingan perempuan di luar negeri, di pertahanan, semua. Nah itu gimana tuh?
apakah misalnya pernah kompakan bareng, kita mesti saling, kita mesti dukung nih isu yang ini gitu. Misalnya termasuk isu kenapa sih kok enggak RUU itu enggak bisa didorong, karena kan sebetulnya ketua-ketua partai itu ada di pemerintahan juga. Ya, Mbak. Tidak semua rapat kami selalu bersama-sama. Kalau misalnya misalnya dengan Bu Bintang, saya mungkin saya ada di koordinasi bidang perekonomian. Bu Bintang ada di Menko PMK. Bu Menteri Luar Negeri ada di koordinasinya Menko Polhukam. Kemudian Bu Siti Nurbaya ada di Menko Maritim dan Investasi. Saya sering ketemu dengan Bu Menteri Keuangan karena lebih banyak pada sama-sama dalam koordinasi Menko Perekonomian. Jadi sebenarnya yang kita bisa jaga adalah semangat kita. Semangat dan kalau kita kan soal mainstreaming, gender mainstreaming itu selesai pada diri kita dan kita mengimplementasikan dalam tugas kita masing-masing. Memang ya itu rapat yang intens itu adalah melalui rapat terbatas. Sementara ratas itu kan yang intens. Kalau rapat paripurna itu dalam jumlah yang seluruh menteri yang tidak intens pada isu-isu yang secara global. Jadi, tapi ini menginspirasi Mbak, kalau misalnya kita bisa saling mengingatkan antar satu dengan yang lainnya. Tapi saya percaya bahwa seluruh menteri perempuannya Pak Jokowi itu saya percaya memiliki sensitivitas dan gender mainstreaming untuk diimplementasikan dalam kementeriannya. Mungkin yang dibutuhkan berikutnya adalah mengkoordinasikannya dalam sebuah kebijakan yang umum. Yang paling pengaruhnya cukup besar itu adalah Menteri Keuangan. Menteri Keuangan ini bendaharanya negara. Jadi saya melihat Bu Sri Mulyani juga sangat, saya percaya betul bahwa beliau memiliki gender mainstreaming. Semua muara kegiatan itu ada di beliau. Beliau kasirnya. Jadi saya percaya bahwa beliau pasti akan melakukan itu. Ya, saya datang tuh waktu Ibu Menaker dan Ibu Sri Mulyani di pencanangan program profesionalisme tanpa pelecehan seksual. Apakah itu juga diberlakukan ke seluruh instansi pemerintah atau cuma di BUMN aja? Sebenarnya itu berlaku bagi semua instansi pemerintah, instansi swasta. Iya Mbak, tidak hanya berlaku di BUMN saja, tapi juga perusahaan-perusahaan swasta. Nah, jadi konteks ini adalah pekerjaan dari Kemenaker kan juga memastikan bahwa semua tenaga kerja di Indonesia, dimanapun dia bekerja, itu mendapatkan keselamatan, kenyamanan, termasuk buat tenaga kerja perempuan. Dia tidak mendapatkan pelecehan seksual, bisa mendapatkan hak-haknya, termasuk cuti haid. Nah, bagaimana pola pengawasan yang dilakukan selama ini? Jadi, yang masuk dalam ranah pengawasan kerjaan itu adalah upaya pencegahannya, kemudian penindakannya melalui jalur hukum, dari jalur hukum pidana, dan bisa dilakukan oleh polisi atau PPNS. Persoalannya itu Mbak Uni, para pekerja kita jarang sekali melaporkan kasusnya. Saya kira ini yang secara umum ya memang jarang sekali melaporkan. Ya saya bisa paham lah itu membutuhkan effort tersendiri ya. Pasti malu, yang di samping malu kadang-kadang mereka takut dipecat, takut kehilangan pekerjaan, itu pada umumnya begitu. Jadi yang kita mintakan kepada pengusaha, membuat aturan-aturan pencegahan dan ancaman sanksi jika terjadi pelecehan pada pekerja perempuan. Dan yang perlu diafirmasi itu adalah agar pekerja perempuan kita untuk tidak malu, tidak takut. Gitu. Oke, bagaimana dengan buruh migran perempuan? Apa program dari Kemenaker? Program Kemenaker dalam konteks apa ya, Mbak?
dalam konteks perlindungan, ya, perlindungan dan juga mungkin kita sekaligus bicara juga konteks COVID ini. Ya, yang pertama kita punya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Undang-undang ini sangat ideal dalam rangka memberikan perlindungan secara utuh kepada pekerja migran kita, mulai dari di dalam negeri sampai di luar negeri, sampai kemudian kelak dia nanti kembali ke tanah air. Itu undang-undang yang sangat komprehensif. Salah satu yang paling paling pokok yang harus selalu dilakukan penguatannya, bahwa kita dilarang menempatkan pekerja migran dalam posisi mereka tidak memiliki kompeten. Jadi sumber masalahnya itu seringkali adalah karena mereka dalam posisi yang tidak kompeten, sehingga persoalan berikutnya, ikutan masalah berikutnya sangat banyak sekali. Jadi yang sekarang ini Undang-Undang 1817 itu hanya pekerja yang memiliki kompetensilah yang boleh ditempatkan ke luar negeri, ditempatkan di luar negeri. Nah, itu menjadi prasyarat mutlak yang dibuktikan dengan sertifikasi. Dan itu sekarang menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi pemerintah, sebenarnya Mbak Uni, program Kartu Prakerja diantaranya kita akan gunakan untuk memberikan pelatihan kepada calon pekerja migran kita. Itu sebenarnya desain awalnya. Kami mendapatkan semacam kuota agar diantara penerima manfaat program Kartu Prakerja itu adalah CPMI. Dan kalau dulu peningkatan kompetensi itu atau pelatihan itu diberikan oleh PPKMI atau PJTKI, sekarang tidak boleh lagi. Jadi pemerintah daerah punya tanggung jawab untuk menyiapkan mereka. Dan sekarang ini layanan terpadu satu atap itu sebagai pintu bagi rekrutmen CPMI kita. Jadi mohon maaf kalau dulu banyak sekali calo-calo yang merekrut itu di kampung-kampung, sekarang nggak boleh lagi. Jadi P3MI mencari pekerja itu melalui LPSA. Nah, ini yang menarik selama COVID ini. Apakah Ibu Menaker mendapatkan laporan-laporan curhat-curhat dari migran worker kita, termasuk terutama yang perempuan? Ya, Mbak, dalam rangka COVID ini, saya mengeluarkan peraturan menteri menghentikan sementara penempatan pekerja migran ke luar negeri. Jadi, ini bukan tanpa alasan. Paling tidak ada 32.000 pekerja migran kita yang gagal berangkat. Saya kemarin memulangkan 433 dan saya datang yang terakhir, pemulangan terakhir 110. Saya sebenarnya nangis, Mbak. Kenapa? Ya mereka sudah 3 bulan, mereka sudah membayangkan akan bekerja di luar negeri, rata-rata mereka menjadi tumpuan bagi keluarganya. Ya gimana ya, mereka benar-benar nangis karena kebijakan itu. Tapi akhirnya mereka menyadari bahwa ini pilihan yang terbaik. Saya sudah janjikan kepada mereka, kalau kondisinya normal maka kita akan tempatkan kembali. Saya percaya bahwa begitu kondisinya normal dan negara-negara yang tidak melakukan, kan persoalannya banyak juga negara mereka yang lockdown. Malaysia lockdown. Memang ada beberapa negara yang menjamin keselamatan dan kesehatannya, tapi itu hanya beberapa negara. Sementara hampir semua negara ini sudah sangat luas nih, Mbak Uni. 213 kan negara yang mengalami pandemi. Saya kira
Dan ketika saya memutuskan untuk menghentikan sementara, saya sudah dengarkan dari semua pihak. Dan memang pilihan terbaik itu menghentikan sementara. Saya masih ingat 20 Februari ya. 20 Februari saya putuskan. 22, karena memang diputuskan tapi pada waktu itu yang sudah punya Mas sudah punya visa, dia boleh berangkat. Ternyata tanggal 21 atau 22 ada PMI yang baru nyampe di Hong Kong, Taiwan atau Hong Kong ya, itu meninggal gara-gara kena COVID ternyata, positif COVID. Coba, ini enggak, nyesek enggak di, saya akhirnya, saya mohon pengertian dari teman-teman CPMI, saya mohon pengertian dari teman-teman P3MI, saya tahu ini bukan bukan sesuatu yang gampang, ini sesuatu yang sulit. Mereka yang sudah menggantungkan nasibnya dan sudah berharap ada penghasilan baru setelah mereka sampai di luar negeri menjadi tertunda karena kebijakan itu, saya benar-benar mohon pengertiannya. Dan alhamdulillah sih sebagian bisa mengerti. Kita beri pengertian dan ya rasanya nyesek Mbak Uni. Saya aduh mereka nangis, saya sudah begini begitu, sudah 3 bulan meninggalkan rumah. Ya gimana? Ya itu nanti kalau mereka ditempatkan lagi mereka nggak harus keluar biaya lagi kan? Oh nggak. Ini pun kami akhirnya ada P3MI yang mampu memulangkan kembali dan sebagian yang tidak mampu kami pulangkan. Kementerian yang memulangkan mereka. Oke, Mbak, ini ada pertanyaan dari netizen. Ini kan menjelang ini apa namanya menjelang biasanya musim-musim bayar THR nih. Sementara ekonomi kita benar-benar terpukul, tidak hanya kita sih, seluruh dunia yang terdampak ya. Pertanyaannya adalah kalau perusahaan tidak memberikan THR lantaran pandemi ini, misalnya perusahaannya harus tutup atau bisnisnya terganggu, itu apakah dia sebelum mengambil keputusan itu harus seizin Kemenaker atau bagaimana? Yang pertama ingin saya sampaikan dulu Mbak, perusahaan itu wajib membayar THR sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah pertanyaannya, bila tidak mampu perusahaan tidak mampu membayar, ini apa yang dilakukan? Beberapa waktu yang lalu kita rapat dengan LKS Tripartit Nasional, Mbak. Jadi kita mendiskusikan ini. Ini bukan sesuatu yang tidak gampang, Mbak. Dari sisi teman-teman pekerja tentu ini adalah hak dan mereka sudah mengharapkan, ini adalah sudah diharapkan digadang-gadang untuk bisa didapatkan karena ya setiap tahun kan memang mereka dapatkan THR itu. Itu kondisinya. Nah, sementara banyak sekali perusahaan yang menyatakan bahwa mereka tidak mampu untuk membayar THR. Ada beberapa hal yang sudah kami coba dekatkan antara kepentingan pengusaha dengan kepentingan teman-teman pekerja atau buruh. Yang pertama, ketidakmampuan tersebut harus dapat dibuktikan dengan laporan keuangan secara transparan kepada pekerja atau buruh, atau jika ada serikat pekerja atau serikat buruh di perusahaan tersebut. Jadi Mbak Uni, di sini pentingnya membangun dialog. Pengusaha harus secara terbuka menyampaikan kondisi keuangannya kepada teman-teman pekerja atau kepada teman-teman serikat pekerja jika ada serikat pekerjanya. Jadi penangguhan itu harus didasarkan pada kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak yang dilaporkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui Dinas Ketenagakerjaan. Jadi ini yang kami ambil, Mbak. Kami berat ini tentu apa namanya? Saya kira saya percaya kalau melihat laporan ke belakang hampir semua perusahaan itu komplit terhadap aturan ini. Artinya selama ini kalau dalam kondisi tidak ada COVID-19, mereka juga mengikuti aturan. Ini kewajiban yang harus mereka berikan kepada pekerja atau buruh.
Nah, sementara kondisi yang semacam ini tentu bagi teman-teman pekerja, apalagi yang mungkin dirumahkan dengan dibayar separuh misalnya, ini tentu sesuatu yang tidak gampang bagi teman-teman pekerja dan apa namanya guru. Jadi saya selalu mengatakan bangun dialog yang baik, berikan data yang dibangunlah keterbukaan antara pengusaha dengan teman-teman pekerja atau guru. Oke. Ini ada pertanyaan juga, bisakah subsidi pemerintah seperti prakerja disampaikan lewat perusahaan dan juga bisakah ada keringanan iuran BPJS karena berkaitan dengan COVID ini? BPJS Ketenagakerjaan ya? Iya Mbak Uni, ini juga saya juga melakukan dialog dengan teman-teman APindo. Salah satu di antara yang mereka harapkan adalah adanya penundaan pembayaran iuran BPJS atau mungkin kalau mereka yang ada yang tidak sekedar penundaan, mungkin pembebasan, ada yang sampai seperti itu. Hasil sementara kita akan terus, karena itu akan terkait dengan peraturan pemerintah. Jadi kami sedang godok kembali, mereview kembali peraturan pemerintah tersebut dan kami minta BPJS Ketenagakerjaan untuk menghitung kemungkinan pemberian relaksasi iuran dengan memperhatikan ketahanan dana BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Oke. Satu pertanyaan yang masih berkaitan dengan Kemenaker ini adalah apakah solusi Kemenaker terhadap tenaga kerja yang tidak mampu bayar hunian, misalnya yang kontrak, apakah misalnya dia tetap harus ikut kursus online dulu, karena kan yang 600 ribu itu kan hanya boleh didapatkan sesudah dia mengikuti kursus online ya. Sementara misalnya dia selama ini ngontrak, nah ada solusi nggak? Yang pertama Mbak, di antara yang relaksasi yang diberikan itu adalah penundaan pembayaran listrik ya, yang 450 watt sama 900 itu sih. Kalau sebenarnya Mbak Uni, kalau kita mau lihat flashback ya, program kartu prakerja sebenarnya dulu insentifnya akan kecil. Jadi lebih besar untuk biaya pelatihannya. Tapi karena COVID-19 ini dibalik, biaya peningkatan kompetensinya kecil, insentifnya besar. Jadi sebenarnya dan di luar itu pemerintah kan juga memperluas penerima program PKH, kemudian juga pemberian bantuan sembako, juga bansos-bansos yang lain. Ini sebenarnya pemerintah berharap memang tidak ada di antara masyarakat kita, terutama yang rentan, ini tidak mendapatkan pelindungan sosial dari negara. Nah, yang selama ini, sebenarnya kalau teman-teman pekerja ini adalah teman-teman yang selama ini tidak menerima bantuan sosial. Karena mereka sebenarnya punya penghasilan, tapi karena COVID-19 ini penghasilannya berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Makanya kemudian perubahan dari skema program kartu prakerja sebelum dan sesudah COVID ini insentifnya diperbesar. Oke, dua pertanyaan terakhir berkaitan dengan Kartini. Nah, situasi pandemik ini menimbulkan percepatan dari bekerja secara digital. Dan proses digital itu sebetulnya selama ini dianggap sebagai proses yang mendemokratisasi kesempatan pekerjaan karena perempuan jadi bisa melakukan itu dari rumahnya, bisa punya usaha dari rumah, lewat fasilitas internet ya. Dan ini selama pandemik ini kan dipercepat nih, semuanya emang harus digital, kita-kita aja harus kerja digital. Nah, apakah misalnya Mbak Menteri melihat bahwa menjadi semakin penting bagi pemerintah dalam konteks ini Kemenaker untuk mendorong
pendidikan STEM, science, teknologi, engineering, matematik untuk perempuan-perempuan muda, millennial girl, justru karena memang ya apa boleh buat sekarang semuanya harus mengarah ke sana. Ya Mbak, kalau lihat angka BPS ya tahun 2019, perempuan yang bekerja di sektor industri STEM itu 30% naik sebenarnya. Dan ini lebih tinggi di negara ASEAN lainnya. Sebenarnya Indonesia meskipun hanya 30%, ternyata perempuan yang bekerja pada industri STEM ini trennya naik dan lebih tinggi di negara-negara di ASEAN ini. Saya kira ternyata salah satu hikmah COVID-19 ini memaksa kita untuk mendigitalize segala sektor. Ini kan awal dari keterpaksaan mudah-mudahan menjadi pembiasaan. Jadi kita semakin melek nih. Dan saya kira ini yang saya lihat ya Mbak Uni, saya lihat perempuan sangat terbantu dengan digitalize ini ya. Saya lihat ya, saya nggak tahu di handphone saya itu, saya antara ini handphone saya itu nawarin segala macam itu ya ampun, memang jauh meningkat tajam. Maaf, saya kan sebenarnya jarang ini, tapi karena saya akhirnya seneng tuh melihat, waduh, ada macam-macam yang ditawarkan. Saya kira ini hikmah yang bisa kita peroleh dari kondisi ini. Saya lihat bisnis online itu semakin, menurut saya ini, boomingnya ini karena COVID-19 ini. Saya tinggal, kalau problemnya adalah daya beli masyarakat kita yang turun. Tapi artinya di saat daya beli turun pun orang kemudian yang memiliki daya beli terpikir juga untuk melakukan transaksi. Saya lihat Mbak, kalau saya lihat begini, ini contoh nih ya, saya buka last order. Wow, berarti kan sudah sangat ordernya sudah sangat laris banget. Saya belum pernah beli Mbak Uni, cuman saya ngikutin banget. Oh ya Allah, saya ikut seneng Mbak, terus sedang sangat seneng kan. Sekarang itu dimulai dari kuliner sampai kebutuhan apa saja itu ditawarkan. Dan luar biasa, saya sangat ini menurut saya, dan itu pelakunya, Mbak Uni mungkin saya juga lihat, itu pelakunya perempuan semua. Ya. Terakhir, siapa Kartini masa kini, apalagi di era pandemik menurut Mbak Menteri? Kartini masa kini, terutama di era pandemi COVID-19 ini adalah perempuan-perempuan yang menjadi guru bagi anak-anaknya. Perempuan yang menjadi juru masak bagi anak-anaknya, perempuan-perempuan hebat yang menjadi garda terdepan yang melakukan pelayanan di rumah sakit, perempuan-perempuan, saya tadi lihat TV, perempuan-perempuan yang menginisiasi donasi dari masyarakat untuk diberikan kepada mereka yang positif terpapar COVID-19. Kartini 2020 muncul begitu luar biasa. Semangat Kartini, hari ini kita dapati semangat Kartini yang penuh semangat, yang penuh optimisme, menganggap ini bukan sekedar sebagai ujian, tapi ini sebagai ladang untuk berbuat baik, ladang untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Pesan untuk perempuan Indonesia di hari Kartini? Perempuan itu adalah pejuang. Di era COVID-19 ini, di era pandemi COVID-19 ini, perempuan Indonesia bisa menjadi pejuang untuk bisa kita menjadi pemenang melawan COVID-19.
Terima kasih Mbak Menteri, Mbak Ida Fauzia atas ngobrol serunya bersama IDN Time. Selamat Hari Kartini untuk Mbak dan jajaran di Kemenaker. Semoga kita semuanya bisa melalui masa-masa yang sulit ini bersama-sama dengan lebih kuat dan lebih sehat. Amin, amin. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Mbak Uni. Ya, sampai ketemu guys. Sampai ketemu. Seru berikutnya. Bye, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.